Saya Ibtu Subati, Kapolsek Jati, bersama rekan dari Babinsa Koramil 11 dan Babin Kamtibmas untuk wilayah Gabusan. Karena terjadinya letusan Ororombo yang dimulai sejak kemarin dan menimbulkan satu korban meninggal karena berbau gas beracun dan satu orang dalam perawatan, kami sudah bukan lagi memberikan himbauan, tapi sudah melarang warga untuk mendekat di sekitar Ororombo demi keselamatan kita semua. Karena waktu meletusnya di Ororombo tidak tahu kapan waktunya. Nah, demikian saya sampaikan sekali lagi kepada warga masyarakat dan terima kasih kerjasamanya. Silakan menjauh dari lokasi ini. Aja kelalen follow lan subscribe sosmed Tribun Banyumas ya.